Saudara Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri hari ini. Tim kuasa hukum Ahmad Yani menilai surat panggilan pemeriksaan dari Bareskrim tidak jelas. Tim kuasa hukum Ahmad Yani hari ini mendatangi Bareskrim Polri untuk meminta surat panggilan ulang kepolisian karena surat panggilan pemeriksaan sebelumnya dinilai tidak lengkap. Menurut rencana, hari ini Bareskrim Polri akan memeriksa petinggi KAMI, Ahmad Yani, untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang menjerat 3 aktivis KAMI. Ya, tolong Pak Polisi yang terhormat, diperbaiki panggilan itu. Dia sebagai saksi. Saksi apa? Hah? Belum jelas saksinya, saksi apa? Kasus apa? Atau siapa tersangkanya gitu kan? Jadi nanti yang kayak berikutnya, kita persiapkan dokumennya. Jadi memudahkan Bapak Polisi itu menyidik, memeriksanya kan gitu. Kalau sekarang mau periksa apa? Nggak ngerti. Makanya kami datang sini untuk menyampaikan hal demikian. Tolong Bapak Polisi yang terhormat ya, tolong diperbaiki surat panggilannya.